Tribunas, ini dia beberapa narapidana perwakilan. Selanjutnya dengan kehormatan kami mengundang Bapak Wakil Bupati didampingi oleh Kepala Lapas untuk menyerahkan surat keputusan remisi. Pertama, berikan kepada Rudianto Bin Suprato dengan jumlah remisi 3 bulan. Selanjutnya diberikan kepada Prati Herawati Binti Indang Bagja dengan besaran remisi 2 bulan. Selanjutnya mohon kepada Bapak Wakil Bupati dan Bapak Kapolres untuk berfoto bersama kami. Baik, terima kasih Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres. Kami silakan kembali ke tempat. Kita simak bersama sambutan Wakil Bupati Ciamis.